Welcome back to my channel. Guys, jadi di video kali ini gue mau ituin download aplikasi Mood 361 ya guys, Alike Motion versi 361 terbaru ya guys. Ini gak bisa buat preset ya guys, maaf ini gak bisa buat preset. Dan ini bisa impor semua preset. Kan biasanya kalau kalian pakai Mood 3.20, 3.50 kayak gitu-gitu kan, kayak check for update gitu-gitu kan ya guys. Nah ini tuh enggak semua preset bisa diimpor, tapi harus di bawah 5 MB ya guys. Nah guys, jadi langsung aja guys kita download dulu. Langsung aja guys, apa namanya, pencet, lalu kalian buka Zarchiver. Zarchiver ini kalian juga bisa download di Play Store guys. Ini ada Zarchiver. Oke, kita klik. Nah, lalu kita klik Alike Motion. Nah, lalu kita ekstrak. Salah. Ulang guys. Nah, kita pencet ya Zarchiver, lalu kita klik Alike Motion, kita klik install. Nah, passwordnya guys, nanti passwordnya bakalan aku taruh sini aja ya guys, karena saya orangnya gak pelit gitu. Jadi passwordnya kecil semua ya guys, ini aku liatin. Nah, passwordnya ini ya guys, lalu kita klik OK. Dan kita klik install. Nah guys, ke install guys. Jadi nanti aku bakalan habis install ini, bakalan aku nge-review di dalamnya itu ada apa aja guys. Oke. Bentar guys, bersihin notif. Ya Allah, lama banget. Oke guys, kita relock dulu. Lumayan banget ya guys. Nah nih guys. Nah kalau udah begini, kalian klik. Nah tunggu kan tadi hitungan detik ya guys. Kalian klik yang kecil ini guys, yang warna hijau. Kalian perhatiin warna hijau, tulisannya itu yang pendek, bukan yang panjang, yang ini. Nah udah guys. Dan sini aku mau tunjukin dalamnya ada apa aja guys. Jadi sini gue tambahin foto-foto buat foto-foto tumbal. Nah ini aja. Ini guys foto aku, foto tumbalnya. Jadi ini kalau kalian mau tambahin efek, kalian bisa efeknya itu kayak di Google gitu loh, efek browser. Nah ini kan kayak efek 361 gitu guys. Dan sini ada efek hexagon yang terbaru. Nah guys, hexagon array, hexagon tile rotate, pokoknya ada efek barunya. Dan sini guys hanya bisa dipakai, ini bisa semua preset ya guys. Jadi sini gue bakalan tunjukin preset yang mau gue impor. Jadi gue ambilnya dari YouTube aja ya guys. Waduh. Nih guys, ini adalah video-video yang aku like. Nah ini aja guys. Nanti gue bakalan ngabur ya guys, gue mau pilih yang mana. Oke guys, ini presetnya harus di bawah 5 MB ya guys. Kalian klik Kinan Edit. Oh iya, buat kalau yang punya Kinan Edit, nanti kalau gue mau post dimanapun gue bakalan add dulu kok, tenang aja. Nah lalu kita bisa impor ya.
guys. Nih presetnya. Kita bisa hapus kok. Nah guys, ini biasanya jujur ya guys, kalau punya kalian itu kayak ada tulisan impor, kayak ada gak bisa diimpor gitu loh, check for update gitu tulisannya guys. Ini bisa mengatasi kalian. Nah guys, jadi segini dulu tutorial video dari aku guys. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Dadah. Dan kalian, oh iya, kalian mau gak aku tutorialin? Oh iya sudah ya. Kalian, aku udah pernah kok guys tutorialin ini guys, cara bikin thumbnail. Nih, gue udah pernah tutorialin. Oke guys, jadi segini dulu video aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.